gue pernah ketawanya, boleh. Contoh teman yang baik, jangan malu, jangan segan. Tapi itu dia ketawa iya, main futsal iya, nilainya 9,4. Nah kayak gitu gue main futsal, maju ya udah. Kecapean main futsal. Jangan, ya, ikuti sesuai dengan style kita, sesuai dengan kemampuan. Keluar, kayak ini lu dari rumah keluar. Minggu, ya yang perempuan kalau bisa hari minggu libur bantu masak orang tua. Beresin kamar, bahkan dulu orang tua saya tidak masak setiap hari Sabtu dan Minggu, yang masak kakak perempuan saya. Sekarang kakak perempuan saya paling jago masak. Kenapa? Dulu dari mulai dia SMP, kalau hari Minggu gak pernah masak, minggu saya. Terserah, cicil mau masak apa kan? Jadi mau masak apa? Masak ini? Udah, ke pasar, yang pasar dia, yang masak dia. Tapi lucu dia kalau pulang selalu belanjanya ketambahan apa? Buah-buahan. Jadi kalau dia belanja hari Minggu ke pasar itu kemudian selalu beli rujak. Rujak buah bangkoa, mangga, kedondong. Jadi setelah dia masak terus makan siang bikin rujak. Lalu bikin sambal kacang. Kamu keluar, lakukan hobi. Apa hobi kamu? Jangan begitu mati baru sadar, wah ternyata gua hobinya futsal, wah gua hobinya musik, udah mati main musik. Gua ngepek ya kan, udah mati. Kemarin ada Pak Agus Diono, motivator dari IKIP. Pada Desember saya ada event di Wali Kota Jakarta Timur, saya jadi pembicara sesi kedua, dia sesi ketiga. Cakep orangnya, tiba-tiba di Facebook ada kabar, telah berpulang, peace. Udah dari saya itu pertemuan terakhir saya dengan dia. Mudah-mudahan dia sudah melakukan hobinya, sudah puas, terus berpulang. Dan jangan lupa samping hobi juga amal ibadah kita toh, supaya begitu meninggal kita sudah siap surga. Tapi kalau untuk surga beribadah yang paling sederhana salat lima waktu lah.